Assalamualaikum, bersama saya Bang Alida Peluren Indonesia. Kali ini di Project W di Yambu ya. Pembangunan rumah tipe 44. Itu progres kali ini di tanggal 26 ya. Bulan 5 2023. Di area tengah ya. Di area teras atas ya, tepatnya di kanopi, nanti pemasangan bata ebel ya. Nah, di sini ini pemasangan bata ebel di sisi karpet ya. Nah, ini tadi sudah ada jarcor itu untuk talangker, untuk sini ada pantek ya. Nah, nanti turunnya di sebelah sana. Nah, mengalir ke depan sana. Nah, buangnya situ nanti ya, di area teras. Nanti ada buangan di sebelah sana ya. Itu buangannya. Nah, ya. Coba kita buka. Nah, ini ya. Proses pemasangan hebel. Nah, ini sisi sebelah selatan sudah ada dinding ya, pembatas biar ada penyangga ya. Itu enggak terlalu berbahaya nanti kalau tidak ada hebel sebelah selatan ya. Ada pasangan. Nanti depan sini Insya Allah ada pagar ya. Nah, ini untuk talangnya. Ini masuk ke sini. Kemudian nanti keluar di sebelah sini ya. Nah, ini keluar ke sana, nanti ya kita kasih ban-banan untuk dialirkan ke sebelah sana. Untuk turun ke bawah. Material sudah ready ya, ada hebelnya untuk sebelah sini nanti. Oke. Nah, ini untuk saluran air ya. Keran ada di sini untuk area depan carport nanti. Ini area saya di lantai 2 ya. Memang progresnya agak lambat di sini ya. Untuk pekerja ada 2 orang ya yang mengerjakan, satu tukang, satu kuli. Ini ruangan gudang ya. Diperuntukkan untuk gudang di area atas kamar mandi. Untuk pintu-pintu juga sebelum anu ya, belum kita pasang dulu karena progresnya mintanya di area depan tadi ya, yang kita pasang hebel nanti ada spandeknya. Itu dulu yang minta dikerjakan untuk area dalam. Stop dulu menuju area depan ya. Memang slow ya, ini agak pasalnya. Nah, untuk pintu sudah terpasang, handle sudah, tinggal nanti catnya ya, pewarnaan ya. Tapi kamar mandi juga sudah digunakan, cuma belum kita pasangkan. Dan karena pintu belum ada, ini kamar tinggal pasangan lampu ya. Untuk instalasi sudah masuk. Kamar mandi di sebelah sini juga bisa digunakan, cuma kerannya belum kita masukkan karena untuk sahnya belum terpasang ya. Oke, nanti dapur di area sebelah sini ya.
Nah, sebelah sini dapur. Nah, nanti kita sebelah sini dinding, terus ada pagar hulu ya sebelah sini. Dan ini penutup spandek transparan ya sebelah sini. Spandek transparan. Nah, ada area sebelah sini spandek. Nah, ini dapur. Ini cuma pengerjaan kita belum ya. Belum amanat untuk area dapur. Jadi fokus di area teras depan sini ya. Di sebelah karpot. Oke, sekian ya dari saya. Kita ketemu di project W yang lain. Assalamualaikum.